Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua hari ini dimanapun berada? Terkhusus buat rekan-rekan para hunter, baik pemula maupun yang sudah pro, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan buat para master, para suhu, salam hormat dari kami komunitas PTHI, terkhusus saya secara pribadi mewakili. Nah, kali ini kita tidak membahas masalah hunting, ya, atau perburuan atau penemuan benda-benda dan sebagainya. Tetapi video kali ini tujuannya adalah untuk berbagi dan semoga saja dapat menginspirasi, menambah wawasan serta pengetahuan untuk kita semua melalui video singkat ini. Dan ini terkhusus buat para pemula ataupun rekan-rekan yang memang memiliki bakat atau kemampuan dalam hal elektronik, khususnya merakit metal detektor, atau siapapun yang ada niat untuk membuat alat seperti ini, itu semua dapat dilakukan. Dimulai dari yang namanya belajar dengan cara mencari informasi di internet-internet atau melalui Google, hal-hal yang terkait dengan metal detektor itu sendiri, agar bisa menjadi referensi untuk kita sebelum memulai perakitan. Cara merakitnya seperti apa dan bagaimana, terus jenis-jenisnya metal detektor itu apa-apa saja, fungsi dan juga cara mengoperasikannya bagaimana, ya, karena berbagai macam detektor sesuai dengan karakternya masing-masing, ya, itu yang harus dipahami. Dan di sini saya akan menampilkan dua jenis mesin metal detektor rakitan. Yang pertama adalah polis similar, yaitu perpaduan antara pulse induksi polonus dan juga audio similar minelab. Kemudian VLF Admiral. Jadi ini adalah skema dari audio similar minelab, dan untuk mendownload rekan-rekan dapat melihat link di deskripsi yang telah saya cantumkan. Dan uniknya di sini adalah ketika saya membuat sedikit perubahan atau memodifikasi, audio atau suara yang dihasilkan sungguh sangat-sangatlah lucu. Yuk kita simak.